Mantap guys, ada motor ala-ala Thailand guys. Kebetulan sekali ada ownernya guys. Langsung saja kita review guys. Selamat pagi mas. Selamat pagi. Dengan mas siapa ya mas? Dengan mas Erwin Ramdhani. Asik. Mau review boleh mas? Boleh, silakan. Langsung mau tanya knalpot saja mas. Ini knalpotnya merek apa mas? Knalpot merek VND. VND. Dari mana mas? Dari Indonesia aja. Oke, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pebro Official guys. Di kesempatan kali ini gua mau nge-review kelanjutan yang kemarin nih guys, Revo beraliran Thailand style guys. Semoga kalian semua sehat selalu ya guys, terhindar dari semua penyakit. Jangan lupa juga yang mau berpergian jauh pakai masker guys, utamakan kesehatan dan ikuti protokol kesehatan nih guys. Langsung saja kita panggil ownernya ya guys. Hey mas, ini ownernya guys, Jejing. Asik. Oh ya mas, mau ada akun Instagram atau Facebook mas, biar ada yang mau ngikuti mas. Akun Instagramnya apa mas? Erwin Ramdhani 5555. Oke, jangan lupa ya guys di follow. Oke, siap mas. Langsung saja ini ke bagian mana ya mas? Depan dulu ya mas. Dari bawah mas. Ini dari pengereman itu apa aja mas? Itu kaliper Brembo 4T Big Axial. Terus selangnya mas itu mas? Selang pakai sweet fitting 45 derajat. Oh ini ada bracketnya apa ya mas? Di sini mas? Apa mas ini mas? Plus bracket sweet. Oh sweet ya mas. Warna silver itu ya mas? Iya. Terus ke dis atau piringan itu mas pakai apa mas? Piringan pakai Brembo ukuran 220 mm. Asik. Untuk harga mas berapa mas itu mas? Yang mana? Yang pit disnya mas? Dis 210. Mantap juga harganya mas. Terus di kaliper itu mas? Namanya apa itu mas? Aku baru lihat mas. Brembo apa itu? Brembo 4P Big Axial. Kalau harga mas berapa mas? Kalau harga 350. Mantap. Kalau ini bracketnya ini kok buat probolnya warnanya beda ya mas? Ya biar beda dari yang lain lah. Asik. Apa dilunturin atau gimana itu mas caranya mas? Itu dilunturin pakai cairan. Oh pakai cairan ya mas. Terus kalau bottom? Bottom ori, dipen ulang. Ori. Bottom masih ori ya guys. Dipen ulang. Untuk as roda ini juga udah probol ya mas? Udah, lunturin. Oh, asik. Aslinya, inspirasi ya mas? Iya, aslinya mah gold. Oh. Terus untuk jari-jari, ini rujinya mas? Pakai apa mas? Jari-jari pakai TDR. TDR. Untuk tromol mas ini mas? Tromol pakai bit. Tromol pakai bit ya guys. Terus apa lagi? Oh ya pelek mas, ini pelek pakai apa mas? Pelek pakai jinpe ukuran 140. Jinpe guys. Warna merah. Kalau roda depan ini mas atau ban ya? Ban pakai IRC Inoue ukuran 225. Inoue. Kita lanjut ke bagian sedikit mas, atas mas. Untuk lampunya itu di apa? Lampunya udah ganti mas? Udah, itu pakai LED 6cc. Oh 6cc. Mantap. Wah ada lalat yang bermain. Oh no no. Kemana lagi ya? Oh ini ke spion mas, kayak ori-ori mas ini mas. Spion pakai Honda Grand original. Grand. Spion ori ya guys. Terus untuk ini apa ya namanya nih mas? Ini tabung apa mas namanya mas? Tabung Master Rem. Mereknya apa mas itu mas? Master Remnya? Iya Master Remnya maksudnya. Brembo Radial. Brembo Radial guys, rekomend sekali guys. Terus gas spontan pakai Suzuki RM. Suzuki RM. Oh hand grip ini mas, apa hand shot ini namanya? Hand grip pakai original King. Original King guys, ini perpaduan banyak sekali motor ya guys. Untuk apa ini saklar-saklar masih ori. Ori.
buat probolnya juga udah dilunturin guys semua guys. Katanya, kata orangnya untuk inspirasi guys, lain daripada yang lain. Asik. Dan ini mas, apa namanya mas? Tangringan mas? Rak tengah ori. Oh, rak tengah ori. Terus apa lagi ya? Oh, kok blok nih mas? Blok ini sini mas. Apa sih mas? Ini tutup apa ini mas namanya? Magnet apa mas? Iya, itu aslinya warna gold, cuma dilunturin. Dilunturin mas. Ini juga udah full ya guys, probol cuma dilunturin. Dan ini karbonannya mas, mantap sekali mas. Ini karbon WTP. WTP. Baik pecel garage. Asik. Pecel garage guys. Terus ke apa lagi ini ya? Oh, ini apa mas? Over gigi ya? Iya. Udah di chrome mas? Apa ori di chrome? Oh, ori di chrome. Terus ke standar mas, standarnya? Standar ori cuma di depan ulang. Depan standar duanya mas? Juga? Juga sama. Di sini unik ya mas, ini siapa namanya mas? Yang kayak cover rantai apa tutup rantai ini mas? Ya ini cover rantai Honda Karisma Ori. Karisma Ori. Biar lebih simpel. Biar elegan juga ya mas. Lihat kewas guys, tuh guys. Terus untuk shockbreaker mas, ini pakai apa mas? Shock pakai DBS, cuma copy SS stikernya. Asik stikernya. Rekomen sekali untuk kalian guys. Sangat inspiratif ya guys. Juga udah diput probolnya juga semua dilunturin tuh guys. Orang eman-eman maksudnya ya guys. Untuk tromol belakang mas, pakai apa tromol belakang? Masih pakai ori, cuma diripen ulang. Oh, ori diripen ulang. Peruji mas, jari-jarinya ini? Jari pakai TDR. TDR guys. Untuk velg masih sama, kayaknya ini pakai Jinfei mas. Ukuran 140 rata berarti rata. Untuk ban pun juga sama ya mas ini mas rata. Ban pun Inoue guys, ala-ala Thailand sekali ya guys. Ini untuk stripping sih mas, pesan di mana mas? Elegan sekali mas. Stripping itu pesan dari Bogor, namanya tukang stripping. Oh, tukang stripping. Simple ya mas desainnya mas? Ya simple dari sananya lah Thailand. Elegan ya Thailand. Terus ke, nah ini sarung joknya pakai apa sarung mas? Sarung jok pakai natong. Natong guys, aku juga baru denger nih guys. Natong guys. Oh iya nih guys. Tulisannya Thailand guys, aneh dewasa guys. Terus ke, oh iya nih, bingkai platnya unik sekali mas. Ini bikin di mana atau sendiri atau gimana apa ya namanya? Desain sendiri atau gimana? Ini bingkai plat, covernya pak dari Thailand. Cover Thailand asli guys. Terus nomornya Indo di custom. Mantap sekali ya guys. Sangat besar ya mas, terlihat mas. Jadi polisi mau lihat jelas sekali mas. Terus dari sini, oh ya ini step belakang apa full stepnya? Ada tulisan Ducati mas. Step pakai Ducati. Oh, Ducati nih mas. Punya Supra 125 atau Web 125. Asik, mantap sekali guys. Stepnya aja punya Ducati guys. Terus untuk bagian sini juga bloknya di repaint kayaknya guys. Bot-botnya juga lagi-lagi dilunturin guys. Agak udah full sih guys, cuma dilunturin guys. Mantap sekali. Selah pun kayaknya repaint ulang ini. Selah pakai Honda Win. Selahnya Honda Win guys. Bermacam-macam motor disatuin di sini guys, part-partnya guys. Terus untuk knalpot, ini knalpotnya juga bagus guys. Knalpot pakai VND. VND ori nih mas. Ori. Harganya sekitar berapa mas? Sekitaran 500 dasa mongkir. Mantap sekali guys. Ini tutup tamengnya juga udah tameng pakai Supra 125 warna hijau Heng Thailand. Serba Thailand guys. Kalau harga mas? Harga untuk tameng 180. 180 guys untuk tamengnya sendiri guys. Sangat mantul guys. Dari kejauhan pun sudah kayak Thailand sekali ya guys. Oh ya guys, aku lupa posisi gua sekarang lagi berada di desa. Namanya mana sini ya mas? Aku lupa. Desa Pegalongan. Desa Pegalongan guys, lokasi di Pom Baru ya guys. Sekali lagi buat kalian semua yang mau berpergian jauh atau mau kemana, jangan lupa pakai masker ya guys. Tuh kan, ownernya juga pakai masker guys. Utamakan keselamatan dan kesehatan.
Oh ya, juga yang belum subscribe channel gua, segera subscribe ya guys, karena semua itu gratis supaya beranda kalian dipenuhi oleh motor-motor modifikasi untuk inspirasi kedepannya. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram pribadi gua, Henry Ismawan ya guys. Oh ya, mau kalian lupa juga sekali lagi ya guys, follow akun Instagram ownernya ya guys. Apa ya mas, akun Instagram mas? Erwin underscore RMD 5555, 5-nya keempat, jangan follow. Asik, langsung ya guys. Cukup sekian konten review dari gue ya guys. Buat ada salah pembicaraan atau salah harga atau kurang puas untuk penjelasan lebih detailnya, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.